dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pertemuan review kebijakan peternakan 2016 saya akan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam hal kedaulatan dan kemandirian, menurut saya memang kita harus ada prioritas. Tidak bisa semua komoditi semua mau kita lakukan secara mandiri. Kita harus pintar juga, apalagi ada keterbatasan lahan dan lain-lain. Yang ingin saya tekankan adalah masalah ketahanan. Kalau kita masih tergantung dengan daging impor, bagaimana caranya yang namanya kebijakan itu memberikan keleluasaan kita, jangan mengekang kita untuk bernegosiasi dengan pihak ketiga. Kebijakan yang lalu, ada yang namanya waktu 3 bulan importasi. Itu kita dibully dengan supplier kita. Dia tahu kapan kita mau beli, jadi nggak ada keleluasaan kita untuk melakukan bisnis pengadaan. Alhamdulillah sekarang Permentan yang ada dan Permendag yang ada itu sudah on track menurut kami. Tinggal kita jalankan di tahun-tahun ke depan, nanti ya kita evaluasi lagi. Kalau masalah penyesuaian, anggota saya pun mengalami kesulitan. Tapi itu adalah waktu ya. Sebetulnya apapun, kalau lokal itu ada, kita akan serap. Dulu ada peraturan kita harus menyerap lokal, kita serap. Kesulitannya gimana? Bapak sudah nyerap lokal, tiba-tiba kerbau masuk, harus jual murah gitu? Itu kenyataan, Pak. Pemerintah punya kebijakan lain, yaitu untuk menekan inflasi, untuk menurunkan harga, diambil langkah memasukkan daging dari India. Dan kami secara asosiasi harus menghadapi itu. Pebisnis kan harus fleksibel, Bu. Makanya kami juga menjadi mitra Bulog untuk mendistribusikan barang itu. Itu bukan hal mudah, tapi kita juga berusaha agar apa yang kami lakukan ini bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ada dua, Pak. Kita itu pro-growth. Pro-growth, growth itu tidak bisa di-stop ya. Karena kebutuhan itu terus. Kalau ada customer saya minta barang, terus saya bilang nggak ada, gimana? Restorannya tutup, kan nggak lucu. Satu pro-growth, yang kedua? Yang kedua pro-poor. Pro-poor, Poor ini ada dua sisi, Pak. Satu adalah konsumen. Bagaimana orang yang tidak mampu di pasar becek, ketika dia membeli daging, dia bisa menikmati daging. Tapi pasarnya harus ditata, harus jujur. Nah, ini daging gimana tentang oplosan? Ayo. Ya harus ditata. Ada pasar jaya. Di Malaysia kan begitu. Ada yang mengawasi. Kerbau. Dan ini yang belum daging beku. Dan ini yang belum fresh, belum dilakukan di kita. Kita sudah melangkah dengan pasar jaya kerjasama. Kira-kira kalau proses seperti itu, tanggung jawab Pak Fahmi sebagai distributor atau tanggung jawab pemerintah daerah atau pengelola pasar? Saya bekerja sama dengan pasar jaya. Tapi memang kemampuan kita kan nggak untuk semua pasar. Kita kasih freezer pedagangnya. Kita potongin daging kerbaunya, kita kasih nama kerbau. Kalau setelah itu mereka masih oplos juga ya. Di luar. Pengawasan ya. Prokur yang kedua adalah peternak. Bagaimana caranya produksi dari peternak rakyat ini bisa terserap oleh kami? Ya tentunya mereka juga seperti Pak Ketut bilang, kehalalannya harus jelas, hijinnya jelas, dan harus bisa dalam masuk dalam rantai dingin. Jadi harus dibina juga oleh Departemen Perindustrian supaya peternak kita ini bisa mempunyai mindset industri, disupport gitu. Jangan dibinasakan. Apapun barangnya, kami siap mendistribusikan. Karena pasarnya jelas, konsumen juga mau. Konsumennya ada, kita akan jalankan, Pak. Baik, dari saya itu saja.